Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Jiger Mantap Vlog. Dari Terminal Purabaya Mungrase, saya melaporkan untuk situasi kondisi terbaru. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 11 Mei 2022. Ini adalah masih momen arus balik dulur ya. Situasi arus balik Lebaran 2022. Ini adalah sekitar pukul 5:30 pagi. Jadi suasananya masih agak sepi dulur ya, seperti ini. Tapi untuk semua shelter keberangkatan ini ada. Seperti ini untuk informasinya. Ada EK cepat tujuan Surabaya Magelang. Dan untuk informasi dari sebelah paling kanan ini, yang biru ini adalah bus Akas. Ini adalah tujuan Surabaya Probolinggo. Kemudian sebelahnya ini adalah Patas Harapan Jaya Surabaya Tulungagung Tenggarek. Dan di sebelahnya ini ada Menggala, ini adalah Patas tujuan Surabaya Malang. Dan di sebelahnya ini ada Restu Panda, Patas tujuan Surabaya Ponorogo. Dan di sebelahnya ada Tentrem tujuan Surabaya Malang. Situasinya adalah seperti ini juga ya. Ini sudah mulai ramai untuk jam keberangkatan pagi, yaitu 5:30 pagi. Ini ada tujuan Surabaya Malang.